sering jalan-jalan ya, dan kali ini saya mau ajak teman-teman jalan-jalan di Pantai Jerman. Dan nanti kita akan jalan teman-teman ya dari Pantai Jerman, setelah itu melewati trek jogging ya, dan nanti akan berakhir di sebelahnya Discovery Mall. Dan oke teman-teman, pokoknya kita terus ya keseruan saya jalan-jalan di Pantai Jerman. Lanjut. Dan ini saya masih ada di Jalan Wanasegara ya. Dan ini ada Hotel Sulis ya. Ini di depan ini Hotel Sulis. Dan untuk Pantai Jerman sendiri itu bayarnya 2.000 untuk motor dan 5.000 untuk mobil, teman-teman. Ini ada Holiday Inn. Ini hotel ya. Ini dia ada akses ya, teman-teman, kalau mau ke Pantai Jerman. Dan di depan itu adalah pintu masuk Pantai Jerman. Ya, gapuranya Pantai Jerman. Ini silau ya, teman-teman. Kita kalau jalan terus silau, jalan ke depan. Ini kan saya jalan kaki, teman-teman, jadi saya nggak bayar ya untuk karcisnya. Saya juga sudah pernah juga ya bikin dari Pantai Jerman sampai ke Discovery itu sekitar jam 6 sore ya. Tapi ini saya bikin videonya jam setengah 6 sore, teman-teman. Dan itu pantai, parkiran Pantai Jerman pun ramai sekali ya. Full, teman-teman, parkirannya. Ini padahal nggak pas weekend loh. Kalau weekend pasti lebih ramai lagi. Jadi teman-teman kalau bawa motor atau mobil bisa parkir di sebelah sini. Kita sekarang melewati trek jogging ya, teman-teman. Dan biasanya di sini tuh banyak sekali ya yang jogging, lari-lari kecil, ataupun yang bermain sepeda. Saya itu juga lumayan sering ya jogging di area sini, teman-teman, di trek jogging Jerman sampai ke Kuta itu. Emang seru sih, apalagi kalau pas sore-sore gitu kan banyak temennya tuh yang lari-lari, apa jalan gitu. Gak kerasa soalnya ya kalau kita jalan itu lewat trek jogging. Dan di sini juga ada parkir ya, parkir mobil. Jadi parkirannya itu cukup luas ya untuk di Pantai Jerman, teman-teman. Dan di sini ada yang jual makanan. Snack-snack juga ada. Warung tanah, nasi campur, nasi goreng, rujak kuah pindang, ini ada nasi goreng. Banyak sekali ya warung-warungnya. Itu di depan lagi jogging kakaknya. Ini ada es kelapa juga di sebelah sini. Ini kita jalannya pelan-pelan aja ya. Dan kita kalau melewati trek jogging ini nanti juga akan ketemu sama hotel juga ya, teman-teman. Hotel Dynasty Resort, Hotel Anfaya, dan ada Hotel Discovery ya. Yuk kita lewat di sini ya. Itu mataharinya masih silau sekali, teman-teman. Toilet ya, ini khusus toilet wanita. Oh, kalau cowok di sebelahnya itu toiletnya bayar shower 5.000, kencing 2.000.
jalan ke sini. Dan ini rame ya untuk yang duduk-duduk di kursi-kursi. Jadi mereka pesan makanannya di sebelah sini. Dan di depan itu ada tempat bermain ya buat anak-anak. Ada tempat untuk melukis, mobil-mobilan, dan ada mandi bola juga itu kayaknya ya. Dan ini untuk toilet pria. Harganya juga sama ya, 5.000 shower, 2.000 kencing. Ini ya, jadi klub bawa anak-anak bisa di sini ya. Mewarnai ataupun main ini main sepeda motor. Ada mobil-mobilan juga. Ini ramai sekali anak-anak kecil di sini, teman-teman. Ini ya. Pantai Jerman. Kita juga kalau ke Pantai Jerman bisa masuk dari sini ya, dari sebelah sini. Ini ya. Ini bagus sekali kalau sunset, teman-teman. Ini ya. Mataharinya masih di atas, teman-teman. Dan untuk Pantai Jerman sendiri ramai ya. Yuk kita lanjut lagi. Ini jadi kalau punya anak kecil bisa ini ya, bermain di Pantai Jerman. Ada lumayan banyak permainan. Ada mewarnai, ada main sepeda, motor, mobil-mobilan. Dan di depan ini ada restoran, teman-teman. Ini anak bolinya lagi naik sepeda. Special today ada beef rendang sama kelapa, es kelapa. Dan ini di sini restorannya juga ramai ya, teman-teman. Ramai wisatawan asing. Itu ada main volley di sebelah sana, teman-teman. Ini cuacanya lagi bagus ya, cerah sekali. Di tempat teman-teman gimana nih cuacanya, juga cerah ataupun hujan? Ini di sebelah kanan ini teman-teman ya, nggak tahu bekas apa ini, masih dibongkar total. Dan ini bulinya yang bermain voli pantai, silau yang nggak kelihatan. Ini mungkin dulu restoran ya. Dan di depan itu hotel bintang ya. Ini hotelnya emang rame ya, teman-teman. Ini lagi di set ya buat makan malam untuk sunset dinner. Ada ibu yang jual baju-baju ya, baju barong, celana.
kosan anak. Bapaknya lagi bersepeda. Baik, selamat sore, selamat datang untuk bapak-bapak dan seluruh undangan yang memang mengikuti acara kita untuk sore hari ini. Jadi kami silakan untuk bisa menempati tempat yang sudah kita siapkan, karena selama ini kita akan mulai acaranya dengan enjoy the sunset. Karena kalau kita di Bali, apalagi tadi habis meeting gitu ya, banyak banget pembahasan-pembahasan yang harus pakai critical thinking. Oh, ada yoga di sana teman-teman. Banyak obrolan-obrolan yang udah sangat serius banget selama okay, ada yang lagi yoga. Itu ya di sebelah sana ada yang lebih rame hari ini daripada waktu saya bikin itu ya, yang udah agak gelap itu. Yang saya bikin agak gelap itu rame-ramenya itu udah mau ke Discovery. Sebelah kanan ini ada massage. Ini ada jual gelang, anting. Dan kita sudah ada di belakangnya Anfaya teman-teman. Ya, di Anfaya. Di Anfaya pun juga rame ya. Ya, ada juga tempat buat voli pantai ya, tapi nggak ada yang main di sini. Ada yang di set teman-teman buat dinner ya di sebelah sini. Ada bunganya di tengah dan ada kursi dua. Bagus ya view-nya. View-nya langsung pantai dan sunset. Itu mataharinya masih di atas teman-teman, tapi ketutup ya, ketutup mendung. Ini kalau nggak ketutup mendung nanti bagus loh sunsetnya. Kita lanjut jalan lagi. Yang menjemur wisatawan asing, dan ada bapak penjual gelang. Di sepeda motor dilarang masuk teman-teman. Thank you.
banyak juga ya yang bermain di pantai, ada yang mandi juga. Ini air lautnya lagi pasang ya. Tapi teman-teman tadi enggak. Kalau di sini kita enggak bisa turun ke bawah, teman-teman. Dan sekarang kita sudah sampai di Discovery Kartika Plaza Hotel dan Villa. Si bulunya lagi bersepeda. Sana ada yang mancing, teman-teman. Itu ya, di sebelah sana itu. Ada yang mancing di batu-batu yang panjang itu. Jadi nanti kita jalan sampai sebelahnya Discovery ya. Discovery Mall. Dan teman-teman juga bisa mengikuti trek jogging ini tadi ya. Kalau teman-teman dari Pantai Jerman bisa sampai ke Pantai Kute, Pantai Legian, dan nanti bisa berakhir ke Pantai Seminyak. Ini kalau nggak pas pasang gini ya, ini kan ada tangga teman-teman, kita bisa turun ke bawah. Ini cuma kita bisa diam di kakaknya itu aja. Discovery Mall ya, Discovery Hotel teman-teman. Ini kita masih ada di area Discovery Hotel. Ada permainan catur besar-besar. Lari mereka.
Discovery Kartika Plaza Hotel. Besar ya hotelnya. Ayo dan. Dan oke teman-teman, kita lanjut lagi. Ini ada restoran ya, Sokube. Ini ada live musiknya teman-teman kalau malam. Ini juga ramai ya restorannya. Ada yang privat tuh teman-teman di sana, wisatawan nanti. Dan ini pun juga masih Discovery Hotel ya. Itu ada 3 botol bir 130. Ini kan saya ambil videonya pas hari Kamis teman-teman ya. Ini di Discovery pas lagi ada pertunjukan tari kecak. Ya tuh kayaknya udah mulai tuh. Nanti kita lihat ya sudah mulai apa belum. Itu ada yang bermain sepak bola. Iya, banyak sekali yang nongkrong-nongkrong di pinggir-pinggir pantai. Ini biasanya full ya yang nonton tarik kecak kan itu. Udah dimulai teman-teman. Sudah dimulai pertunjukan tari kecak. Itu full sekali yang nonton. Teman-teman kalau mau dibikinin untuk pertunjukan tari kecaknya, next akan saya bikinin full ya. Yang nonton lagi.
mau nonton tapi nggak kelihatan teman-teman. Udah full soalnya ya. Mungkin Kamis depan ya akan saya bikinin lagi untuk pertunjukan tarik kecaknya. Videonya, terima kasih yang sudah menonton. Jangan lupa di like, komen, dan di subscribe. Ditunggu video selanjutnya ya. Terima kasih.